warahmatullahi wabarakatuh. Konco-koncoku, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau masak sayur asin ya guys, atau ini tepatnya cacoy yang sudah ada rasanya enak tuh loh guys. Ini mau saya masak dengan daging sapi ya guys, dan ini daging sapinya sudah saya bumbui, dan bumbunya seperti biasanya minyak goreng, kecap asin, gula pasir, dan tepung jagung atau tangfen ya teman-teman. Jangan lupa dikasih air juga sedikit ya. Kalau teman-teman suka dikasih white pepper itu boleh dikasih, atau merica bubuk ya, dan didiamkan sebentar. Untuk bumbunya di sini aku sediakan 1 butir bawang merah, saya iris seperti ini. Juga 1 butir bawang putih saya cincang halus, dan beberapa selai jahe guys. Lalu siapkan pula, karena bahannya aku sedikit, jadi saya kasih tauvennya juga sedikit ya, atau tepung jagung. Ini kan sayur asinnya kan asin ya guys, jadi biar ada rasa-rasanya manis, di sini aku tambahkan pula sedikit gula pasir. Lalu aku larutkan dengan air mateng ya guys, jangan lupa air mateng ya. Kalau ada minyak wijen boleh juga dikasih. Lalu kita aduk sebentar dan kita larutkan. Sisihkan guys. Nah, untuk cacoynya ini atau sayur asinnya ini sebenarnya sudah enak sih guys dimakan gitu ya. Tapi di sini akan aku cuci guys, karena pasti seperti ini pasti ada bahan pengawetnya ya guys. Sini saya mencucinya pakai air mateng guys. Untuk mengurangi bahan-bahan pengawetnya itu tadi ya guys. Cuci bersih lalu kita tiriskan. Oke guys, semua bahan sudah siap. Sekarang kita mulai untuk menumisnya. Capcus. Tuangkan minyak secukupnya ya guys untuk menumis. Lalu kita tumis bumbunya. Setelah tercium bau harum, aku akan masukkan sayur asinnya dulu ya guys, karena daging sapi ini matangnya cepat sekali. Nanti kalau kelamaan daging sapi itu alot ya guys. Ini daging sapi ini 2 menit saja matang. Dan ini enggak usah dikasih bumbu apa-apa lagi ya guys, karena tadi kan daging sapinya sudah dibumbui. Oke guys, jangan mateng-mateng, langsung kita kasih adonan tepung maizena tadi ya guys ya. Matikan kompor guys.
siap untuk dihidangkan ya. Hasil akhirnya guys, daging sapi tumis sayur asin ya guys. Jangan lupa like-nya, subscribe, share, dan aktifkan pula tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Wassalamualaikum, salam peseduluran.